Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Akhirnya, Pororo, bangunannya selesai juga. Betul sekali. Nah, gimana, Pororo? Udah bagus, kan? Nih, tada! Oh, tentu saja. Aku suka. Oh, ada jual es krim juga ya di sini? Iya, sama ada jualan hamburger. Oh, jualan hamburger juga. Wah, ada waterparknya. Iya, tentu saja. Oh iya, sepertinya hari ini Miyuta katanya nggak bisa datang. Katanya Miyuta mau berlibur. Apakah benar itu, Krong? Wah, aku yang nggak tahu, Yuta. Yuta siapa, Bobo? Mereka kemana ya? Nggak tahu. Ayo udah, biar nanya lah, Bobo. Kita lihat dulu nih. Tuh, lihat tuh keren kan? Ting, 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 ting. Kamu jelasin, Krong. Ada apa saja di sini? Oh, iya, iya. Nah, di sini ada kursi. Oh, kalau itu tidak perlu dijelaskan. Semua juga tahu di situ ada kursi. Yang bilang ada meja siapa, Krong? Ya kan juga ada meja. Nah, sini ada truk nih. Dalamnya itu gede banget. Sampai kita jadi mini. Oh, iya. Yalah. Udah yuk. Yaudah, sekarang kita... Itu es krimnya bisa dibuat seluncuran, Kak Krong? Enggak, sayangnya. Oke, kita langsung masuk. Nah ini nih gimana? Aku udah warnain pastel nih. Oh, tentu saja. Sangat enak. Iya. Aku suka sekali makan kue pastel. Loh, bukan kue pastel. Hah? Maksudnya gimana sih, Krong? Aduh, itu loh warnanya pastel. Gimana sih? Oh, ngomong yang benar, Krong. Soalnya aku suka banget makan kue pastel. Karena rasanya enak. Dalamnya isinya wortel, ada telurnya, ada ayamnya. Pasti enak itu. Iya dong, pastinya. Terus, rencana kita apa ini, Krong? Yaudah, ini buat kejutan. Oh, kejutan? Aku belum terkejut, Krong. Bukan. Bukan buat kejutan kamu. Udah deh, ada deh. Ayo kita review. Iya Mio, kita review. Kita review rumah. Apa? Ini rumah siapa Mio? Ya rumah kita lah. Aku nggak nanya. Loh, aku nggak nanya kan katamu kan tadi ini rumah siapa ya? Tadi aku jawab saja ini rumah kita. Selesai. Berarti Dedi Nana di sini cuma ngontrak dong. Loh. Berarti kan cuma ini kan rumah kita berdua. Kok cuma ngontrak? Terus Dedi Nana rumahnya di mana dong? Ya rumahnya di sini lah. Sini juga. Tunggu Mio. Hah? Kamu lihat handphoneku nggak, Mio? Enggak. Aku enggak kemarin malam aku makan di sini. Lah, ayo kita joget-joget di atas dapur. Nggak boleh, Mio. Nanti dimarahin Nana. Boleh lah. Ini nggak sopan. Ting. Kalau joget-joget jangan di atas dapur. Mending di atas genteng. Wah, di atas genteng. Kamu ini, di atas genteng. Nah, sini ada balkon nih. Sini ada tanaman. Kalau mau dimakan, silakan dimakan. Oh, terima kasih. Aku sudah kenyang, Mio. Mungkin kamu sepertinya masih lapar. Wah, enggak, masih pohonnya dimakan. Cuacanya hari ini lumayan sejuk. Yalah. Ayo kita tiduran saja. Kan enak nih udaranya sejuk. Kita ide langsung bagus. Tiduran. Mio, kamu tidur di bawah. Ini tempatku. Gimana sih? Kok tidur di bawah? Ini tempatku, aku sempit. Enggak jadi nih. Kamu ngapain kok tidur di sini? Tidur di bawah. Ayo, tebak kita. Hari ini hari apa? Kamu gak lihat kalender? Hari ini hari Senin. Gimana sih kamu ini? Maksudmu kamu apa? Kamu ini gak asik. Yang ngomong hari ini Selasa siapa? Hari ini kan Senin. Bukan Senin. Salah. Bukan Selasa. Bukan Minggu. Dah. Aneh, Mio. Kamu ini aneh-aneh. Kamu gak tahu deh. Hari ini hari spesial. Udah ada deh. Pakai telur.
Emangnya mie apa? Mie pakai telur. Gimana sih? Yuta ini gak inget deh. Oh yaudahlah. Kenapa sih Mio aneh hari ini? Ya udahlah. Karena Mio jalan, aku mau tidur, aku mau santai. Mau menikmati cuaca yang sangat sejuk. Aku mau jalan ah. La 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 la. Yuta, jangan lupa siapin kejutan. Aku lagi marah, lagi ngambek, sebel deh sama si Yuta ini. Masa Yuta gak inget? Ini kan hari spesial. Adalah ya, aku gak usah bilang deh itu hari apa. Yaudahlah, aku duduk saja di sini. Tapi kok sepi? Elis? Hah? Itu, Mio kenapa duduk sendiri? Mio kenapa halo, duduk Mio. Sendiri? Mio! Wah, ada Elis Megan! Sini wah. Dong, happy birthday! Wah, happy birthday! Kalian inget deh! Iya dong, happy birthday Mio! Semoga umurnya pendek! Salah! Semoga umurnya panjang! Gimana sih kamu ini? Mana tuh umurku pendek? Salah ya? Enggak! Mio, happy birthday! Mana kue tarnya? Kue tarnya belum ada! Kok kue tarnya nggak ada? Happy birthday kan harus ada kue tar! Anak-anak katanya kita mau makan-makan! Gimana sih, Elis? Kamu! Yaudahlah, nanti saja! Kita naik luncuran nih. Iya. Asik juga. Mio, kamu acaranya dirayakan gak? Pakai pesta gak? Tiup lilin gak? Udah, gak usah banyak nanya lah. Kalau gak pakai tiup lilin, gak apa-apa. Tiup kompor. Tiup kompor? Gimana lah kok ini? Masa saya suruh tiup kompor? Dirayain di mana Mio ngomong-ngomong? Aku bisa jadi MC-nya. Yuta. Terus Alice jadi badutnya. Aku jadi batutnya. Gimana kontestornya? Laris manis. Laris manis? Iya, karena saking larisnya, banyak semut yang datang. Waduh, banyak semut yang datang. Maksudnya laris manis itu laku banget gitu loh. Kayaknya ya. Gitu ya? Kayaknya ya. Ayo kita makan di mana nih acaranya nih? Yuta gak inget deh sama ulang tahunku. Masa Yuta gak inget? Iya nih. Katanya aku ketanya hari ini hari apa? Katanya hari Senin. Ya memang. Hari ini kan hari Senin. Ya hari Senin. Tapi kan yang tanya inget dong hari kamu ini. Kamu salah nanyanya. Harusnya kamu nanyanya, Yuta, hari ini ada perayaan apa? Gitu. Itu ada Yuta. Halo Yuta. Iya, Bororo, Krong. Aku baru inget. Ternyata Mio hari ini ulang tahun. Ya nih, kejutannya udah siap, dadah. Ternyata ini kejutan buat Mio, Krong. Buat Mio ini kejutannya, Krong. Iyalah. Terus buat aku mana, Krong? Gak ada kan, kamu kan gak ulang tahun, kau ini. Krong, kamu lupa. Kalau aku ulang tahunnya tiap hari, Krong. Waduh, ulang tahunnya tiap hari, kamu ini. Wah, ini gak adil, Krong. Aku capek-capek bangun juga ini. Gimana lah? Udahlah, ini kan juga buat teman kita lah. Masa kamu gak mau? Gimana ya? Tapi sayang. Bagaimana kalau Mio kita kasih pohonnya aja satu? Lah, aku kasih pohonnya aja? Ini kan hari ulang tahunnya dia. Yaudah, kita kasih mobil camper van-nya aja deh. Aku kasih mobil camper van-nya. Gak ya dua-duanya dong? Iya, gak adil dong kalau camper van, restoran, waterpark. Gak adil kebanyakan. Ini kan satu set. Tapi kebanyakan. Terus kamu. Untuk aku di mana dong? Ya, gak ada. Wah, itu gak asik, Krong. ada apa ini rame-rame? Wah, ada demo ya? Demo? Bukan. Ada apa nih? Ini Krong? Kita mau... Tadi, Nana, hari ini kan Mio ulang tahun. Terus kenapa emang? Biasa aja kan? Gimana sih kamu nih, dong? Ya hari spesialnya dong. Kita kan harus siapin kejutan. Kejutan? Yaudah, Sakura, nanti kamu kagetin Mio ya biar terkejut. Bukan begitu maksudnya ya, siapin hadiah gitu loh. Tapi kan gak punya uang. Udah, tenang saja. Siapa? Halo, Elis Megan. Ya? Kan hari ini kami ulang tahun nih. Iya. Bilangin ke Mio. Salah, cek dulu. Ke Jalan Luxury Apartemen ya. Kita ada kejutan ini buat Mio. Tapi cek dulu gimana. Tadi yang ngomong Yuta. Tapi kok suaranya kok kayak Tante Sakura?
Kayaknya ya mungkin Tante Sakura pakai HP-nya Juta kali. Iya, iya kali ya. Ya, udah. Mau kasih kejutan. Kita suruh ke hutan. Kok suruh ke hutan? Ayo, kita siapin kejutannya. Wah, kejutannya ini. Wah, aku juga mau dong. Nanti Alice bagian tutup matanya Mio, Megan kagetin ya. Terus bukan. Cemplungin ke waterpark. Waduh, ya bukan begitu maksudnya lah. Iya biar meriah. Ya kalian yang nganterin, kalian berdua yang nganterin Mio ke sini. Nanti kita kejutin pakai kue, pakai ini gitu loh. Oh gitu. Okay. Ya, let's go. Ngerti? Ya ngerti lah. Mana Mio? Shh, diam dulu, jangan bilang ke siapa-siapa ya. Jangan bilang Mio, sini dong, tak kasih kato bolong. Kok tak kasih kato bolong? Kato kalau nggak bolong mana bisa dipakai? Oh iya ya. Kok aku ditutup matanya? Iya, tutup mata. Soalnya takut debu. Oh ya. Banyak debu di jalan. Oh. Nanti matamu sakit merah. Oh yaudah. Tapi panduin aku dong, karena aku kan nggak kelihatan. Iya, tutup mata sama kakinya dikit juga, jangan lupa. Kakinya dikit dulu. Kakinya dikit, aku nggak bisa jalan dong. Oke. Dulu. Buka mata Mio. Wah. Mio, happy birthday. Semoga panjang hidungnya. Wah, panjang hidungnya. Pinocchio dong. Gimana sih? Wah, iya Mio. Panjang umurnya. Kalau panjang umurnya udah biasa. Happy birthday, semoga sehat selalu dan panjang hidungnya. Wah, cukup Pinocchio. Gimana dong. Sih? Kali ini aneh-aneh deh. Tapi makasih ya. Iya sama-sama. Kita makan-makan. Mana makanannya? Oh, tenang saja. Ayo kita di sini duduk manis. Kak, kita lihat dulu. Kenapa harus lihat dulu? Yalah, nih mau di syuting dulu nih. Nih toko filmnya keren gak? Oh. Aku yang buatin loh. Oh iya. Ceritain, Krong. Ada apa aja, Krong? Biar Mio terkejut. Ya, Mio kamu belum terkejut kan? Sudahlah. Belum. Sudah. Ayo kita kagetin habis gini. Jangan. Biar terkejut. Belum terkejut itu masihan. Bukan begitu. Kalian ini. Yaudah, Krong. Kamu ceritain, Krong. Ada apa aja, Krong? Yaudah. Ayo kita ke lantai dua. Lantai dua? Pakai tongkat sulapmu. Oke. Lantai dua akan menjadi sesuatu tempat yang sangat indah. Masa? Simsalabim. Panci, apa kenapa? Bukan, salah. Panci piring sendok. Panci berubah piring. Menjadi burger raksasa. Silakan dimakan. Weh, kok gak bisa dimakan? Gak bisa dimakan? Ya, kenapa ini burger di tempat tidur? Udah, ini sebagai selimutnya. Wah, kita selimut pakai burger? Bukan. Ya, tetap selimut. Cuma modelnya burger gitu loh. Nah itu burger di meja apa itu? Gede banget. Kita makan itu? Bukan. Itu burger dijadiin meja. Kalian ini gimana sih? Gak bisa sih. Rontok gigi kita makan meja. Gimana sih? Makan. Tunggu dulu. Makan masih meja. Ada yang kurang. Simsalabim. Tuh, balik lagi ke bawah. Tutup panci, tutup wajan. Tutup panci, tutup wajan. Mantra aku gak berfungsi, Krong. Waduh. Mana sih, Krong? Halo. Mantranya gak berfungsi. Iya, aku beli es krim. Ini beli ini restorannya siapa ini? Restoran Mio Aida ya? Iya benar nih. Wah, dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa ya? Mio ulang tahun ya? Iya. Wah, selamat. Berarti teman-teman, kita hari ini enggak bayar. Kita traktir Mio karena dia ulang tahun. Iya, aku setuju. Hore, makan gratis. Waduh. Waduh, salah paham. Bisa bangkrut kita, Krong. Makan gratis. Gimana ceritanya ini, Krong? Diskon nih, 50%. Gitu saja ya. Iya. Bagus. Tuh kan, tadi kan lumayan kan? Oh. Yang penting tetap dapat uangnya. Iya, lumayan, Krong. Kita lihat camper van ice creamnya. Yuk. Ayo, Mio, kita potong ice creamnya. Potong kan biasanya potong kue tadi kan sudah. Sekarang tinggal potong es krim. Krong, tangganya mana, Krong? Gak ada. Tapi es krimnya mana, Krong? Kok jadi tempat tidur di sini, Krong? Belum ada. Nah, terus gimana dong pesta es krimnya kita? Ya gak jadi. Besok. Waduh, berisik Nana, amat bangun. Ngorok. Tante Sakura, kalau ngorok tidur di atas genteng aja. Gimana sih, gak boleh bilang begitu lah. Berisik amat lah. Wah, Sakura, waterparknya gede, keren, bagus, cantik.
mewah. Kayak aku. Nggak nanya. Keren amat nih. Wah, Mio sekarang jadi bos. Mio, nanti bagi duitnya ya. Wah, enak aja. Jangan bagi ke Nana. Nana kan sukanya pelit sama kamu. Pelit. Daddy mau beli makanan enak karena Nana jangan. Mio jangan makan enak, nanti Mio bisa gemuk. Bisa gemuk kayak bola gitu katanya. Gimana sih, aku gak pernah bilang gitu. Kamu yang bilang gitu. Masa Sakura? Ya. Enggak. Kamu punya rencana apa nih biar pestanya Mio meriah? Ah, gak ada rencana apa-apa sih. Kita nyalakan kembang api di sini yuk biar meriah. Gimana sih? Belum malam. Oh iya juga ya. Terus supaya meriah gimana dong? Hah, aku punya ide. Hah? Ayo supaya meriah kita lomba balap karung. Wah, balap karung. Waduh, emang 17 Agustusan balap karung? Iya nih. Terus idenya apa tante? Ya terus aja deh. Bukan tante, Alice Megan, kalau manggil nenek. Hei nenek, ya bener lah panggil tante tadi ya. Bener ya, bukan nenek ya? Ya bukan lah. Oh iya. Seperti ada gempa bumi. La 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 la. Itu burger kenapa bisa nari-nari? Ada kaki ada tangannya. Waduh, aku dengar tuh monster burger. Monster burger. Wah. Ini apakah bagian dari kejutan? Enggak. Waduh, gawat. Ini bukan kejutan. Bukan. Yakin ini bukan surprise. Ayo lari. Wah, bukan surprise nih. Bukan. Wah, ayo kita lari. Wah, kenapa itu? Ada raksasa burger. Wah, awas. Nanti kita dimakan. La. Wah. Hei, tenang. Kalian semua tenang. Di sini sang penyelamat datang. My Melody. Temannya Kuromi. Kuromi, kamu siap-siap ya Kuromi. Aku siapkan mantraku dulu. Ini dia, khusus buat kamu. Mrs. Burger. Kok Mrs. Burger? Akhirnya. Wah, kamu lebih aku cocok jadi burger bakar. Waduh. Wah, My Melody punya tongkat sihir. Wah, aku jadi kecil kalian. Wah, iya. Kenapa kita jadi mini?